peduli. Enggak, berarti ingin mati. Kesana ada apa Imam 77 kawan-kawan? Dari mana bang? Dari Aceh bang? Duri bang. Dari Duri? Oh iya. Duri dari Aceh. Oh dari Aceh mau ke Duri? Gak ada. Hah? Kemana bang? Gak ada, aku buat video aja bang. Itu konten bang. Jam berapa dari Aceh bang? Semalam 3 jam. Jam 9 sampai jam 9 lah. 12 jam ya? Sahur kan? Jam berapa bang? Harusnya udah berangkat nih bang, cuma masih nunggu sewa. Ah, ada masih di jalan sewanya. 3 orang lagi katanya lagi di jalan. Ada mana? Tadi sendiri aja bang, ke Duri. Sendiri aja. Pulang kampung ya? Bengkulu aja. Ini emang rutenya Duri ya pak? Rutenya Bengkulu pak? Hah? Emang lewat dulu. Ya ini Bengkulu. Beres pak. Oke kawan-kawan, ini Pak Imam 77 baru tiba dari Aceh ya. Baru nyampe dari Aceh bang ya? Dari Aceh bang, dari Aceh. Dari Aceh, Novin 77 baru nyampe dari Aceh nih kawan-kawan ya. Tongkat pendek. Ada juga sewa dari Aceh tadi yang infonya mau ke Duri. Nah, nanti naik Pak Imam 23 dia. Bangga kali Pak Imam 77 nih ya. Sekali-sekali nanti harus kita coba ini trip dari Medan ke Aceh. Pak Imam 77 chassis Mercedes Benz ya, 1626 edisi suspension, karoseri tantrum dengan bodi Avante H8 ya. Emang yang keluaran dari tantrum semua bodi H8. Ini dia ikannya yang warna merah kawan-kawan ya. Nomor 77 sama 46 sama 11 ikannya dia warna merah belakang ini. Nah itu yang masih penasaran kita, pembedanya apa sama yang warna kuningnya. Kita spill dulu tampilan bagian belakang Pak Imam 77 ya. Untuk kelasnya semua non ekonomi ya, kelas eksekutif non ekonomi. Yang ke Bengkulu juga demikian ya. Jelas tampilan di bagian dalam. Hmm.
Jadi infonya ini berangkat dari Aceh tadi malam sekitar jam 9 ya, info dari salah satu penumpang tadi. Dan sampai di Medan ini jam 9 juga. Lumayan cepat ya, karena memang banyak berhenti katanya. Imam 23 masih menunggu sewa, infonya masih di skamping sewanya ya. Nanti 3 orang lagi. Tampilan sisi kanan bus Paimah Menopin 77 ya, sama sih tampilannya sama sisi kiri ya kawan-kawan. Ada Menopin, logo Paimah Menopin